Bentar, tunggu ya, benangnya habis. Aku ganti dulu. Benangnya, benang putih saja ya. Nah, kusut pula benangnya. Ini. Oke. Ini adalah cara ribet membuat gorden, cara ruwet, cara sulit, sulit membuat gorden ini. Nah, makanya aku kasih tahu ya. Aku sebenarnya belum lancar membuat gorden ini. Belum bisa model ini. Belum bisa karena harus mengatur jarak antara keduanya. Harus diatur dulu jarak antara keduanya. Ini jarak-jaraknya ini harus diatur. Jaraknya, jarak ini harus diatur walaupun 10 cm. Ini adalah cara ribut, cara ruwet membuat gorden ya. Oke. Ini adalah cara ribet, ruwet, sulit membuat gorden seperti ini. Nah, perhatikanlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Nah, seperti itu. Nah, jahit saja. Tinggal dijahit saja. Kalau memang betul, ya alhamdulillah. Berarti enggak terlalu ribet. Pokoknya jahit-jahit aja lah. Nah, kayak gini. Nah, ikuti saja aku ya. Susah. Ini juga mau dilipat kayak gini lagi. Susah membuatnya. Nah, udah terlipat. Uy. Kayak mana ini? Gawat. Ada orang buat tutorial kayak gini. Ah, udah salah pula. Asli. Ini adalah cara sulit membuat gorden. Asli sulit. Ribut, rebut. Cara ruwet membuat gorden, nah ikuti saya. Cara ruwet, cara ribet membuat gorden. Nah, pokoknya gunting nanti bagian atasnya. Kalau memang nggak bisa dijahit. Nah, susah. Dikit-dikit jahitnya. Oke, tapi kliklah likes. Yang klik likes supaya masuk surga. Oke, ini adalah cara ribet membuat gorden. Cara ruwet membuat gorden. Bagi saya ini adalah sangat sangat ribet membuat gorden model ini. Udah mau ditempel lagi. Udah ditempel, dijahit lagi. Nah, ini udah miring nih. Ah, sudah. Nah, ini miring-miring ini sebenarnya jahitanku nih. Susah, ruwet, ribet. Benar. Aku orang jujur, kalau memang ruwet, ruwet, ribet, ribet. Tapi kalau bahannya tidak lembut, tidak seperti ini bahannya. Tapi kalau melintang seperti ini, mudah jahitnya. Nah, dilintang seperti ini, mudah jahitnya. Easy. Tapi kalau seperti ini, susah. Ruwet, Maryam Abdul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Maryam. Maryam, waalaikumsalam. Syukron kata ini dari Arab. Syukron juga. Thank you. Thanks for you. Halo, kliklah super sticker, super chat yang di komentar. Lambang S dolar. Ya, Maryam. Kliklah gift super sticker. Ruwet, susah buat gorden ini, yo. Maryam. Ini cara membuat gorden ruwet ribet. Nah, aku lihatkan ke bagian depan. Nah, seperti ini dia kan. Lihat lagi. Aku ajak keringatan ya. Ini adalah cara ribet membuat gorden. Cara ruwet, cara sulit membuat gorden. Bahasa Jawanya ruwet. Oke, siapa ngasih super sticker, super chat. Kami doakan semoga sehat selalu. Very good. Ya Allah, very good katamu. Kamu enggak ngerti ya, Maryam? Ini cara sulit membuat gorden. Curtain, sulit, susah membuat gorden. Malah very good. Ini cara sulit membuat gorden.